wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرًا ونذيرًا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وشرف على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تمسكلي نوية الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى Radina billahi rabba kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina. Kami semua redha Islam itu cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami semua redha dan senang hati bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Syukur Alhamdulillah pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk saya kali yang kedua berada di Masjid At-Taqwa Durian Burung, Kuala Terengganu. Dan malam ni ada rakaman radio RTM. Saya kena kontrol macho sikit. Kalau tidak saya kena kontrol lah, kira tak boleh nak cerita lah cerita-cerita yang agak saya belajar di Syria 7 tahun dan cerita-cerita yang sensasi itu sebenarnya yang panas sikit kan, banyak lah, tapi dah masuk rakaman ni kena kawal sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, krisis di Syria walaupun baru 5 tahun daripada 2011, sejak daripada 2011 sehingga 2013 sampai 2013, 2 tahun krisis kebangkitan rakyat dan juga rusuhan yang berlaku di Syria, jumlah yang terkorban di sana dalam masa 2 tahun lebih tinggi daripada jumlah yang terkorban di Palestin untuk tempoh 40 tahun. Hak ni ramai orang tak puasan. 2 tahun di Syria lebih tinggi daripada 40 tahun di Palestin. Sebab tu kadang tuan-tuan tengok sebahagian NGO dia lebih berat untuk mempromosikan, lebih banyak
mempromosikan Syria, lebih banyak yang ambil berat tentang Syria. Sebabnya antaranya ialah yang ni. Yang dicatatkan, direkodkan oleh PBB dan angka United Nations, yang rasmi jumlah kematian bila PBB rekod, bermaksud diorang jumpa tubuh badan dan mereka tahu nama yang dibunuh tu. Bila tuan-tuan tengok rekod berapa yang dibunuh, kalau dikeluarkan oleh PBB, maksudnya jumpa tubuh badan yang sempurna ataupun kebanyakan tubuh badan yang mati tu sempurna dan mereka tahu siapa yang mati, baru dia masuk. Sebab tu dia akan ada anggaran rasmi dengan anggaran penduduk di sana. Kalau anggaran penduduk di sana sudah mencecah ratusan ribu mati, yang mati jutaan, pelarian mati ratusan ribu, 200 hingga 300 ribu mati, berganda-ganda, berkali-kali ganda daripada jumlah kematian umat Islam di Palestin. Bila kita tengok di kematian, kemusnahan umat Islam direnyuk, diratah hari-hari di Syria ni, seolah-olah kita rasa habislah, Syria ni hancur lah. 14 buah negeri yang ada dalam negara Syria, tahun lepas dua negeri masih elok, iaitulah Dimash dan juga Halab. Tahun ni akhir 2016 dan juga awal 2017, negeri yang elok hanya tinggal Dimash sahaja. Dimash dalam bahasa Arab, Damsyik dalam bahasa Melayu. Saya berjumpa dengan pelajar Melayu Malaysia yang keempat ataupun ketiga yang terakhir meninggalkan bumi Syria tahun lepas. Dia datang ke rumah saya dan banyak soalan lah. Dan dia junior saya lah waktu belajar dulu. Dia balik lambat, dia balik tahun lepas. Dia orang yang ketiga ataupun keempat yang paling akhir. Dia kata bandar-bandar lain tu osak, hancur, roboh, kecuali negeri Dimash, iaitu ibu negara pada hari ini. Dia kata kalau ustaz pi ke sempadan Dimash dengan negeri lain, maka dekat sempadan tu belah sini elok, sebelah sana dah padang jarak. Boleh nampaklah sebelah sana saja. Seolah-olahnya negara Syria ni kita tengok macam dia tidak ada harapan untuk dibangunkan semula ataupun sudah tidak ada harapan untuk dia menjadi sebagai sebuah negara yang berjalan seperti biasa. Nampak macam tu. Maka malam ni kita nak bawa satu benda yang tuan-tuan akan terkejutlah, benda-benda baru. Sudut pandang agama dalam Al-Quran dan juga hadis tentang asal-usul keberkatan, fadilat dan juga satu zaman kegemilangan yang paling tinggi penuh dengan keberkatan yang akan kembali ke satu tanah ataupun ke satu tempat yang bernama Syam ataupun Syria. Yang ni yang sebenarnya kalau orang Islam yang terpelajar, yang mengaji hadis, yang belajar, pernah membaca tentang fadailu Syam, kelebihan-kelebihan Syam, maka mereka akan menaruh harapan yang tinggi dan berkeyakinan penuh, kerana yang memberitahukan kepada kita berita bahawasanya Syam, Syria dan Palestin yang akan kembali menjadi negara yang paling makmur di dalam alam ini, yang beritahu itu adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini kita akan sebut yang tu. Kita akan sebut secara ringkas jugalah, sebab saya tengok dia punya apa nama ni, hadis-hadis dia sangat sangat banyak tuan-tuan sekalian. Jadi pada 2001 saya pergi ke Syria untuk belajar.
2001 setelah istikharah dan sebagainya, orang bawa ke Syria. Jadi saya pun terbayang-bayang Syria ni di Afrika ke Asia Barat ke, tak tahu di mana. Kalau sebut Jordan semua orang tahu. Oh, sebut Mesir, lagi masyhur. 15 tahun yang lalu sebut Syria, semua orang tak tahu di mana Syria. Sedangkan sehingga hari ini Syria adalah tempat yang mempunyai bilangan ulama Islam kedua teramai di dunia. Sampai hari ini punya ramai ulama di sana. Subhanallah, keberkatan bumi Syam dengan bilangan ulama yang ramai ni bukan 100 tahun ini, tapi dah bermula sejak 1000 tahun yang lalu. 1000 bahkan 1400 tahun yang lalu, apabila lebih kurang 10,000 dari kalangan para sahabat selepas kewafatan Rasulullah berhijrah ke Syam. Sahabat lebih kurang 100 hingga 140,000 orang. Anggaran bilangan sahabat ketika wafatnya Rasulullah, ulama ambil bilangan ni sebab yang menghadiri Hajjatul Wada'. Nabi khutbah di Arafah di hadapan umat Islam lebih kurang 100,000 orang. Maka kesemua tu adalah sahabat. Maka ulama kata bilangan sahabat di antara 100 hingga 140,000. 100,000 yang hadir khutbah Hajjatul Wada', yang baki-baki itu anggaran para ulama yang duduk di Iraq dan sebagainya. Lepas Nabi wafat, lebih kurang 10,000 sahabat berhijrah ke bumi Syam. Ramainya. Kenapa begitu ramai? Oh, ni dia punya sejarah dia ni, kan? Ha, dia punya sejarah dia. Jadi bumi Syria ni dia di Asia Barat, sebelah Palestin. Di sebelah barat Syria, Palestin, sebelah timur dia Iraq, atas dia Turki, bawah dia Jordan. Lebih kurang bawah dia Jordan, sebelah barat dia Palestin dan negara haram Israel. Ha, di sana Syria. Penduduk dia lebih kurang kita juga. Saya rasa hari ini 2016 mungkin mencecah 30 juta orang. Ha, 30 juta orang. Sampailah zaman moden ni, sampai zaman moden, selepas kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah di Turki 1924, Syria diperintah oleh parti Ba'ath. Salah seorang dia punya menteri pertahanan adalah Hafiz Al-Assad. Dia gulingkan kerajaan waktu tu. Dia gulingkan, kemudian dia lantik diri dia jadi presiden, Hafiz Al-Assad. Ayah kepada presiden Syria hari ini, Bashar Al-Assad. Jadi Hafiz Al-Assad ni dia naik jadi presiden. Waktu saya sampai dia dah mati dah setahun yang lalu. Waktu saya sampai 2001 tu, anak dia sudah jadi presiden waktu tu, iaitu Bashar Al-Assad. Jadi bila satu pemerintahan dia guling kerajaan orang lain ni, dia takut, tuan-tuan. Dia takutlah. Jadi dia berhati-hati. Maka jumlah SB di sana ramai. Jumlah mata-mata ni sangat banyak. Kalau tuan-tuan tanya orang-orang yang pernah belajar Syria, kan, seorang pelajar asing akan diekori oleh seorang SB ataupun yang pegang maklumat dia. Sebab tu dia nak tangkap siapa-siapa pun, kalau dia nak tangkap 6 petang dia pergi rumah, dia tahu. 3 pagi dia pergi rumah, dia tahu. Saya juga pernah kena, bukan ISIS tau. Waktu tu tak ada ISIS. Saya pun pernah ditangkap pada satu pagi. Dia main pagi, dia buka pintu Wadil Anwar Huna, dia tahu duduk di mana semua, memang dia tahu. Rupanya setelah dia ambil apa semua, tersalah orang. Lepas tu dia lepas balik hari tu juga. Nasib baik lagi.
kan. Ha. Dan kerajaan dia disebabkan dia merampas kuasa daripada orang, maka dia sangat berhati-hati. Dan kalau dia tangkap orang, dia tak perlu bagi tahu kepada mana-mana ahli keluarga, ataupun kalau dia tangkap rakyat asing, dia tak perlu maklumkan kepada kedutaan. Dan ni salah dari segi peraturan antarabangsa. Pernah pelajar Malaysia, dua orang budak Mesir datang ke Syria untuk talaqi. Selalu kita akan briefing pelajar baru, bagi tahu benda apa boleh buat, benda apa tak boleh buat. Tapi dah depa ni dah mengaji luang dah di Mesir. Jadi dia mai ke Syria, dia bawa diri belajar. Dia tak ikut program briefing untuk pelajar baru tu, dia tak ikut. Akhirnya dia pergi belajar sampai ke sempadan Syria, kena tangkap. Selepas 7 hari di penjara bawah tanah, barulah diketahui tempat dia. Itu pun salah seorang SB yang duduk di sana, di sempadan tu, Syria dengan Turki tu, salah seorang mata-mata di sana tu, pelajar, student, pelajar Arab lah, tapi dia belajar di Damsyik, di ibu negara. Dia balik sana, dia turun pergi penjara, tugas dia, dia SB. Turun pergi penjara, dia tengok, ai, budak Malaysia. Dia pun telefon kami, Persatuan Pelajar Malaysia Syria. Kita pun jumpa dengan kedutaan. Kedutaan kata, tak boleh tangkap mana-mana warga negara, kecuali mesti dimaklumkan. Dia tangkap 7 hari. Tak maklum apa? Tak payah tanya. Nak jadi apa ke, tak boleh tanya. Tekanan ni lah yang membuatkan rakyat dia daripada tahun 1960 lebih kurang, daripada Hafiz Al-Assad tu naik presiden, sampailah tahun yang jadi kebangkitan rakyat 2011 tu, orang Syria ni tekanan. Hidup dalam keadaan tekanan. Ditangkap yang sana, ditangkap sini oleh kerajaan yang sangat zalim lah. Yang sangat-sangat zalim. Kemudian pula, faktor kedua yang membuatkan rakyat Syria begitu marah ni ialah Syria adalah negara Arab yang paling kaya sekali. Tuan-tuan tengok kemewahan Dubai, Emirates, Arab Saudi. Arab Saudi pun lah ekonomi dah teruk lah, kan? Junam lah dia pun. Akhir 2016 dengan 2017 ni, duk junam lah dia pun. Tuan-tuan sekalian, fakta ekonomi ni ialah Syria adalah negara Arab yang paling kaya dari segi sumber asli yang ada dalam Syria. Boleh tengok, saya pernah baca dalam majalah ekonomi dia. Kemudian saya selalu cerita benda ni. Saya tengok sendiri rancangan Man Yurid An Yarbah Million Rial. Who want to be millionaire lah tu. Di bahasa Arab, Man Yurid An Yarbah Million Rial. Sejuta rial. Ada satu orang ni, saya tak ingat dia peserta negara mana tau. Depa pertandingan depa tu, rancangan tu, banyak negara Arab lah masuk. Kalau kita Malaysia, buat di Malaysia aja, kan? Orang Indonesia tak masuk. Hak sana, di sana persaingan daripada negara-negara Arab. Sampailah satu soalan yang dia ni kecundang, iaitu soalan dia, apakah negara Arab yang paling kaya? Jawapan dia yang saya ingat waktu tu, tiga aja saya ingat. Memang masyhur lah, Emirat dalam bahasa Arab, negara Emirat, negara Saudi, negara Syria, As-Suriyah, Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah As-Suriyah. Ha, dia sebut contoh. Dia tak sebut Syria, dia sebut Suriyah. Ha. Dan yang keempat saya tak ingat, tapi negara kaya, negara teluk, negara yang masyhur dengan limpahan emas hitam, petroleum, kan? Memang sangat-sangat kaya lah. Jadi kawan ni pun dia buang satu jawapan, tinggal tiga, Emirates, Saudi dengan Syria. Kemudian macam mana proses apa, saya pun tak faham lah proses tu. Tinggal lagi dua jawapan, tinggal lagi Syria dengan Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyyah. Ha, dia panggil macam tu. Maka hak peserta kali tu, dia tak fikir lah. Bila Jalaluddin Hassan, hak Arab tu, saya tak tahu nama dia, tapi muka macam tu juga, cara cakap pun macam tu, enter mutaakid, ha, macam tu, kan?
Jadi bila kawan tu kata kamu yakin, dia kata yakin. Apa negara yang paling kaya? Dia kata Saudi. Kamu tak mau fikir sekali lagi? Dia kata tak mau. Maka kawan tu pun beritahu, kamu rugi berapa ratus ribu? Jawapan dia ialah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah Suria. Negara Arab yang paling kaya. Tuan-tuan tengok padang tenis di Dubai yang mereka buat tingkat atas sekali tu. Tingkat berapa ratus tu. Punya mewah. Kemudian hotel dalam laut di Dubai. Punya mewah. Seluruh kekayaan dan kemewahan yang tuan-tuan tengok di Emirates, di Dubai apa semua tu, tuan-tuan bayangkan lebih kaya lagi kerajaan Arab Syria sekiranya dia menggunakan keseluruhan telaga minyak yang ada di Syria. Sampai hari ini daripada 2001 saya pergi, 2008 balik, sampailah hari ini 2016, ibu negara Damsyik tu, ibu negara Damsyik tu, Kuala Terengganu lebih maju lagi. Sampai hari ni. Jadi yang ni membuatkan rakyat marah betul lah. Rakyat sangat marah dengan apa, dia bolot tu, dia bolot kekayaan tu kepada ahli keluarga mereka. Ahli iaitu ahli keluarga Bashar al-Assad. Yang ni negara Syria. Untuk permulaan yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan-puan sekalian pada malam ni. Yang ni mukadimah kepada keadaan bumi Syam lah. Kalau kita tengok sebelum daripada kejatuhan Turki sampailah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dalam hadis menyebutkan Syam, maka ia merujuk kepada Jordan, Syria, Palestin, Lebanon dan negara haram Israel. Sebab negara haram Israel ni dulu sebahagian daripada Palestin. Kita kata empat je lah. Apabila ada hadis yang menyebutkan tentang Asyam ataupun ayat Quran yang menyebut tentang bumi yang berkat. Quran panggil Syam dengan panggilan Ardul Mubarakah, dan hadis akan memanggil apa nama ni Syria Palestin ni dengan panggilan Asyam. Dengan panggilan Asyam. Bila Allah sebut dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Kami yang telah menggerakkan Muhammad dalam pada malam Mi'raj, pada malam Isra, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa, dan juga bumi yang kami berkati. Para ulama tafsir kata bumi yang kami berkat ni, bila Allah sebut bumi barakah, Syam, Syria, Palestin. Zaman moden bila Syam dipecahkan, zaman moden ni Syam dipecahkan jadi empat, kemudian jadi lima. Empat kemudian jadi lima. Maka panggilan Syam sampai hari ni, sampai zaman moden, kalau sebut Syam, seluruh dunia Arab faham Syam itu ialah Syria. Contoh, saya pergi Saudi, sembang Arab dengan dia apa semua, dia tengok Melayu, saya cakap Arab. Dia akan tanya, dulu belajar di mana? Saya kata Syam. Dia faham lah. Syam maksudnya Palestin ke Syria? Syria. Lekat lah. Nama Syam itu yang asalnya milik empat buah negara, hari ni kalau sebut Syam, Syria. Dia lekat kepada Syria sahaja. Tuan sekalian. Kenapa? Ada banyak rahsia yang malam ni kita akan sebut secara ringkas. Kalau sebut semua dia jadi terlalu panjang. Bumi Syam nombor satu digelar oleh Al-Quran sebagai Al-Ardul Mubarakah, bumi yang barakah. Daripada bukan zaman Nabi Muhammad, daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kiamat, bumi Syam, Syria, Palestin akan kekal dan meneruskan tradisi buminya sebagai Al-Ardul Mubarakah. Saya yakin pelajar-pelajar Syam
yang ikut manhaj sunnah, betul-betul ikut, bukan pergi merapu, maka mereka akan melihat keberkatan bumi Syam. Mesti dia tengok keberkatan ulama'nya, keberkatan rakyatnya, keberkatan hasil mahsul dia, keberkatan air dia, barakah dan keberkatan doa dia bumi Syam. Doa selepas Makkah, Madinah, bumi yang ketiga paling mulia di sisi umat Islam. Ini kita tak tahu. Selepas Mekah, Madinah, bumi yang ketiga yang paling barakah dan yang paling mulia di sisi umat Islam adalah Syam. Ha, sebab tu doa dia sangat sangat mustajab. Banyak doa-doa pelik, permintaan-permintaan yang luar biasa, bila minta di Syam kami dapat rasakannya. Luar biasa. Doa-doa yang kita boleh rasa bila bila Allah sebut ard mubarakah, bila Nabi sebut Asy-Syam, bumi yang barakah, kita dapat rasa, terutamanya orang yang ngaji di sana. Allah sebut dalam Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dalam hadis yang begitu banyak. Lebih daripada 70 80 buah hadis yang memuji bumi Syam. Kita Malaysia satu hadis pun tak ada. Tak apalah, bumi Allah juga. Cumanya di kalangan muka bumi Allah ini, ada yang Allah cap barakah. Nombor tiga, Asy-Syam. Ha? Nombor tiga, Asy-Syam. Dan bila Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Satu hari, Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah bumi Syam dan bumi Yaman. Doa Nabi. Ada sahabat di situ, dia kata, ya Rasulullah, wa fi najnina. Sebab doa Nabi ni tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Nabi SAW, tentang baca mukjizat Nabi ni, kalau dia kata kat sahabat macam tu je Nabi sebut. Contoh sahabat yang ada yang makan tang kiri, bukan sahabat kanan lah, sahabat yang baru ni, yang datang daripada luar baru hari pertama. Bila dia makan dengan tang kiri, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Dia makan dengan tang kiri, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Dia kata tak boleh. Padahal bukan tak boleh, dia ada ego sikit. Nabi kata makan dengan tangan kanan ataupun cacat tangan kirimu. Tukulai tangan kiri dia. Sebab tu bila Rasulullah, kalau dia sebut dekat Quraisy Mekah, mana-mana Quraisy Mekah yang sakiti Nabi, yang mengkeji Nabi, yang menghina Nabi, yang sakitkan tubuh badan Nabi, selalunya Nabi tak doa apa, Nabi pergi macam tu dah. Tapi kalau Nabi berpaling kepada mereka dan Nabi sebut kat dia, Quraisy akan berhenti. Kalau yang ketawa akan diam, yang pukul Nabi akan tarik tangan, yang kutuk Nabi akan hentikan cacian. Sebab sebab mereka tahu kalau Muhammad lafaz, mesti jadi dengan izin Allah Rasulullah SAW. Ini Nabi. Ya? Jadi bila Nabi bila Nabi berdoa dalam satu hadis sahih, Nabi kata, ya Allah, berkatilah bumi Syam dan bumi Yaman. Ada sahabat mencelah, ya Rasulullah, wa fi najdina. Ya Rasulullah, selitlah Najd sekali. Najd ni Riyadh pada hari ini, ibu negara Saudi. Riyadh hari ini, Najd. Nabi sambung doa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam dan Yaman. Sahabat ni selit sekali lagi, ya Rasulullah, bumi Najd. Nabi berdoa dan Nabi tak masukkan Najd. Nabi kata, ya Allah, berkatilah bumi Syam dan bumi Yaman. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, selitlah Najd sekali. Nabi kata, hunalika zalazil wal fitan, hunalika yatlu'u qarnu syaitan. Kata Rasulullah, di sanalah akan berlaku banyak goncangan dan di sanalah akan berlaku banyak punca-punca fitnah. Wa hunalika yatlu'u qarnu syaitan, dan di sana juga akan keluarnya tanduk syaitan. Oh, berat tu hadis tu, tuan-tuan. Riyadh hari ni. Bila Nabi sebut, Nabi tak layan doa tu, bila dia suruh selit tu, Nabi tak layan. Akhirnya Nabi sebut, di sanalah akan menjadi punca banyaknya berlaku
kecelaruan dan fitnah kepada umat Islam. Jadi sebagian ulama hurai sekian saya tak sebutlah satgi apa. Dia panas pula kan. Ada yang sensitif tu saya skip. Jadi tuan-tuan sekalian, nah. Jadi Nabi berdoa, rupanya Nabi berdoa untuk keberkatan bumi Syam. Yang ketiga. Di atas muka bumi ni tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, berapa trilion manusia, yang paling mulia di kalangan semua manusia ni adalah para Nabi dan Rasul. 124,000 orang Nabi yang pernah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebut dalam oleh Rasulullah dalam satu hadis, menjawab persoalan daripada para sahabat. Bila sahabat tanya, kam adadul anbiya, Nabi kata 124,000 orang. Kemudian daripada 124,000 ni, yang terbaik di atas alam ni, atas muka bumi ni, daripada berapa trilion, Allah pilih pula 313 Rasul. 313 daripada 313, Allah ceritakan kepada kita nama mereka dan sebahagian kisah mereka di dalam Al-Quran. Allah pilih 25. Tentang buka Al-Quran, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, ada 25 orang Rasul. Ni hebat. Daripada 25 Rasul ini, Allah pilih Ulul Azmi 5 orang. Tuan-tuan, 25 Rasul yang Allah sebut dalam Quran yang hebat ni, 25 tiang-tiang manusia ni, separuh daripada 25 itu berasal daripada Asy-Syam. Nah, ni baru nak buka sikit ni. Saya baru nak buka sikit-sikit. Saya tuan-tuan buka tengok, dia rahsia dia lagi banyak. Separuh dari 25 Rasul yang disebut oleh Al-Quran daripada Asy-Syam. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu nama-nama mereka, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Yasa', Nabi Dawud, Nabi Zulkifil, Nabi Ayyub, Nabi Ya'qub dan Nabi Ishaq. Allah sebut dalam Quran, wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna. Ayat dia, wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin. Semua orang pernah dengar bahawa Nabi Sulaiman diberikan kawasan jajahan pemerintahan daripada utara ke selatan, barat ke timur. Dan dia pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, kau kurniakanlah sebuah kerajaan kepadaku yang tidak pernah diberikan oleh mana-mana orang selepas aku. Nabi Sulaiman, antara mukjizat dia, Nabi Sulaiman ada sebuah kapal yang di atas kapal itu diletakkan, kata Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, salah seorang daripada kibar at-tabi'in, ulama tabi'in, diriwayatkan cerita ni. Nabi Sulaiman ni dia ada satu kapal kayu. Di atas kapal itu diletakkan 600,000 kursi. Di atas kursi, di atas 600,000 tu, yang duduk atas kursi-kursi itu adalah orang-orang yang hebat dan juga jin-jin yang hebat. Maksudnya orang kanan kepada Nabi Sulaiman dan jin-jin kanan Nabi Sulaiman, 600,000 orang. Kemudian Nabi Sulaiman akan perintahkan burung untuk membentuk bumbung di atas kapal tu. Cerita ni ada sanad ni, bukan cerita macam tu je, dia ada sanad. Sanad dia yang paling akhir adalah Sa'id bin Jubair. Awal sekali daripada Abi Hatim. Dia akan panggil burung untuk membentuk apa nama ni, bumbung, dan kemudian dia akan panggil angin dia. Angin kencang, rih asifah. Bukan angin biasa tepi pantai.
yang tu bagi Lena orang ni, angin kencang. Angin tu datang, dia akan duduk di bawah kapal tu, kemudian dia akan gerakkan kapal tu. Membawa Nabi Sulaiman bersama dengan 600 ribu orang. Di mana tuan-tuan? Pangkalan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, Syam. Bumi Syam. Separuh daripada Rasul, daripada Syam. Itu antara keberkatan itulah. Apabila Quran puji dengan memberi gelaran Al-Ardul Mubarakah, Nabi mendoakan keberkatan bumi Syam dalam puluhan hadis yang saya tak sebut semua. Kalau sebut puji Nabi kepada bumi Syam, 2 jam. Hak Nabi puji saja. Kalau sebut semua, 2 jam baru habis. Jadi saya skip yang tu. Kemudian selepas Nabi wafat, para sahabat radhiyallahu anhum ramai-ramai berhijrah ke bumi Syam. Ramai berhijrah ke bumi Syam. Antaranya Khalid Al-Walid, jasad dia di Syam. Di Syria. Ni saya sebut sahabat yang besar lah. Kalau kecil-kecil, kita tak kenal, Yang paling hebat dalam pertempuran Khalid Al-Walid di Syam. Sahabat antara 3 yang paling hebat dalam Quran. Sekira-kira Nabi sebut, kalau kalian nak mendengar bacaan Al-Quran seperti bacaan Jibril, maka hendaklah kalian mendengar bacaan Ubay ibn Ka'ab. Maka Nabi sebut, Aqara'ukum Ubay. Manusia yang paling qari di kalangan 140,000 sahabat, nama dia Ubay bin Ka'ab. Dia juga pergi ke Syam. Tukang azan Nabi 2 orang. Bilal dan juga Abdullah ibn Ummi Maktum. Kedua-duanya pergi ke Syam selepas kewafatan Nabi. Sehinggalah Bilal nampak Nabi dalam mimpi. Bahawasanya Nabi merindui Bilal. Baru Bilal siap barang balik ke Madinah. Abdullah bin Ummi Maktum, muazzin kedua Nabi, meneruskan kehidupan di Syam dan wafat di Syam. Apabila Jibril turun, Jibril akan berupa dengan rupa manusia. Tuan-tuan, Jibril turun jumpa Nabi, dia bukan turun dengan rupa malaikat. Mana celuih apa nama ni Mekah? Celuih ni muat. Celuih bahasa Kedah. Tak celuih tu tak muat. Jibril bila dia turun, dia tak turun dengan 600 sayap dia. Dia akan turun dengan rupa malaikat. Yang ni ada dalam kitab Tauhid. Perbahasan. Setiap kali Jibril turun kepada mana-mana Rasul, Jibril akan berupa dengan rupa manusia. Maka rupa sahabat yang paling digemari oleh Jibril kerana kesolehannya dan ketampanannya, sahabat tu nama Dihyah Ibnul Khalifat Al-Kalbi. Dihyah ini tuan-tuan, tiap-tiap kali Jibril turun, Jibril rupa dengan muka dia. Maka bila Jibril turun, Jibril balik, bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi akan tanya sahabat, tadi Dihyah lalu tak kawasan ni? Ara'aita Dihyah yamurru hadha tariq? Nabi akan tanya, tadi nampak tak Dihyah lalu? Sebenarnya bukan Dihyah, tapi Jibril. Tuan-tuan sekalian, Dihyah Ibn Al-Khalifah ini, dia juga berhijrah ke Syam dan wafat di Syam. Maka ramai sahabat. Boleh pergi tengok. Lo nak pergi susah lah. Nah? Kalau dulu, apa nama ni, orang main ziarah ke Syam, antara tempat yang kita bawa ialah Maqbarah Babis Sagir. Tapak perkuburan Bab As-Sagir. Dalam tu ada ramai para ulama dan juga para sahabat. Tentang yang dirahmati Allah. No? Antara sahabat yang paling terkenal dalam politik juga dikebumikan di Syam, namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lepas Sayyidina Ali syahid, selepas Sayyidina Ali mati syahid, tuan-tuan siapa naik? Yang meneruskan pemerintahan umat Islam. Jawapan dia ialah Sayyidina Muawiyah. Dia pindahkan pemerintahan daripada Iraq pergi ke Syria, Syam. Ini kira banyak. Itu dia punya sejarah dia kan. Dia punya rahsia-rahsia keberkatan bumi Syam tu, jadi makin makin banyak dengan apa yang Nabi sebutkan.
Dan antara benda yang menarik yang disebut oleh Nabi, saya ambil satu je hadis Nabi tentang kelebihan bumi Syam ini ialah Nabi sebutkan, sudahlah di situ ramai jasad para Nabi dan Rasul, hampir separuh. Kemudian para sahabat pun ramai. Dengan pujian daripada Quran, doa daripada Nabi SAW, bumi Syam juga didoakan oleh Rasulullah bahawasanya bumi Syam ini dijaga oleh Allah dan sentiasa dimenangkan oleh Allah dengan sekumpulan awliya yang hanya beredar legar di dalam bumi Syam. Bilangan mereka adalah 40 dan mereka dikenali sebagai Al-Abdal. Awliya yang nama Abdal hanya ada di Syam sahaja. Abdal. Al-Imam Sayyuti tulis tentang Al-Abdal fi Syam. Dan banyak lagi beberapa buah buku lain yang dikarang oleh para ulama tentang kumpulan awliya ini. Arba'una rajulan. Nabi kata 40 orang lelaki. Abdal, awliya, wali-wali. Sampai hari ini. Kullama mata rajulun minhum. Setiap kali meninggal seorang, kalau jadi jumlah 39, Allah akan lantik seorang yang lain. Tapi tak ada majlis apa lah lantik. Bukannya majlis mai perlantikan bagi watikah, tak ada. Kira macam tu je Tuhan lantik. Dia tergolong salah seorang daripada 40 tadi. Bihim yunsarun wa bihim yurzaqun. Dengan doa dan keberkatan 40 orang ini, penduduk Syam diberi rezeki yang melimpah. Dengan doa dan keberkatan 40 orang ini, penduduk Syam diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Taala. Kita kata hari ini tak aman pun ustaz. Nanti saat tempoh tidak aman tu baru banyak ni je. 1400 tahun dia telah mengalami zaman kegemilangan dia di Syam ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham lagi, selalu kita dengar Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz yang tidak ada orang miskin ketika zaman pemerintahan dia. Zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz yang telah berlalu 1400 tahun yang lalu, lebih kurang 1400 tahun yang lalu, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu orang membawa emas dan tak tahu nak bagi kat siapa. Zaman tu biji gandum pada zaman itu, ada satu biji gandum pada zaman itu sebesar biji kurma kerana barakahnya pada zaman itu. Di Dimas pada ketika di tengah-tengah bandaraya ada dua mesin. Satu mesin mengalirkan gandum 24 jam, satu mesin mengalirkan susu 24 jam. Mana-mana rakyat yang nak ambil, silakan ambil. Cuma pada zaman Umar bin Abdul Aziz, gandum-gandum diserakkan di atas-atas gunung dan bukit kerana mewahnya makanan dan rezeki yang Allah limpahkan. Dan pusat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah Syam di Syria. Banyak orang tuan, dia punya sejarah dia tu memang sangat tebal. Bumi Syam ni, dia di bumi Syam. Ni baru jadi ya, ni yang jadi pembunuhan apa semua kan. Cuma kita nak sebut kepada umat Islam bahawasanya bumi Syam, khususnya Syria dan Palestin, mempunyai cahaya dan masa depan yang sangat gemilang selepas pada ni, insya-Allah, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian. Kemudian, apa kaitan bumi Syria dan Palestin ni khususnya dengan akhir zaman ni? Ha, ni baru kita masuk tajuk betul ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi sebut, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat hatta yanzil ar-rumu bil a'maq aw bidabiq, sehinggalah Rom akan turun bertapak di satu tempat yang bernama A'maq ataupun Dabiq.
Hadis Sahih Muslim. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni ulama sebut sebagai hadis seperti yang diterangkan oleh Nabi, Yaum Al-Malhamah Al-Kubra, hari penceraian daging yang paling besar sekali. Yaum Al-Malhamah Kubra ini adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah manusia. Ini saya sebut ringkasan lah, sebab dia ada tajuk ceramah khas yang tu. Ni dia tengok saya lah. Sebut tajuk ceramah khas dia tengok saya. Maksudnya untuk akan datang lah tu. Tak tahu lagi, tak jamin kan. Wallahu a'lam. Bukan lah. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis, jarang diceritakan, kita jarang diperdengarkan bahawasanya di akhir zaman nanti akan jadi satu peperangan di antara kalian dan juga Rom, dan ia adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Soalan dia tuan-tuan, perang tu berlaku ke tak lagi? Jawapan dia, ijma' semua ulama' sampailah ke tahun ni 2016, perang itu belum berlaku. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ni saya sebut. Dan fakta yang Nabi sebut dalam hadis tu tak perlu ditakwil dengan benda-benda lain dah, kerana Nabi sebut dengan jelas. Nabi kata Rom akan turun di satu tempat yang bernama A'maq Syakkar Rawi Dabiq. Tempat tu nama A'maq, ataupun perawi hadis tu kata A'maq Nabi sebut, ataupun Dabiq. Tuan-tuan sekalian, A'maq dan Dabiq ini duduk sebelah-sebelah, dekat macam ni je. Sebelah macam tu je. Daerah kecil duduk macam tu je. Nama daerah yang disebut oleh Rasulullah itu ada sampai hari ini di Syria. Ini sejarah Syria tuan-tuan, ni yang nak sebut ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daerah kecil yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan menjadi kem, tempat untuk tentera-tentera Rom berpengkalan, Nabi sebut A'maq. Tuan-tuan pi hari ni, A'maq dengan Dabiq ni satu kawasan tanah rata. Dia tak ada bangunan, hospital, sekolah, dia kawasan tanah rata. Kosong. A'maq atau Dabiq. Dan perang ni belum berlaku. Apabila mereka turun ke situ, maka akan berlakulah pertempuran yang paling dahsyat di antara umat Islam dan juga tentera Rom. Ulama bahas di sini ada khilaf. Rom ni siapa? Rom ni, kalau tuan-tuan tengok huraian-huraian ulama Mesir ke, ulama Syria ke, mereka akan sebut, saya tengok dengar daripada telinga saya sendiri, daripada para ulama Syria dan para ulama Mesir, antaranya huraian Dr. Ali Jum'ah. Bila sebut Rom, orang kata Rom itu adalah Eropah dan Amerika Syarikat. Wallahu a'lam. Yang tu pun tafsiran ulama, ijtihad ulama. Kalian akan berperang dengan mereka. Mereka akan turun sampai ke A'maq, kemudian mereka akan berdiri di bawah 70 lebih bendera. Nabi sebut siap dah. Maksudnya 70 lebih negara. 70 lebih negara. Di bawah setiap satu bendera ada 12,000 tentera dia. Jumlah keseluruhan lebih kurang ni tentera hak Nabi sebut yang datang berkumpul di situ. Lebih kurang 1,000,000 lah kalau tentang kali. 1,000,000 tentera yang berkumpul di situ. Dan ketika itu kata Rasulullah, umat Islam akan dipimpin oleh salah seorang daripada keturunanku. Namanya seperti namaku. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan dia disebut Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Imam Mahdi ni dia bukan cerita dia, cerita retorik, hikayat, dongeng ke. Imam Mahdi ni disebabkan terlalu banyak hadis-hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi, terlampau banyak sahabat yang sebut tentang Imam Mahdi, melebihi 50 orang sahabat,
menjadikan hadis Imam Mahdi mutawatir maknawi. Tak payah huraikan mutawatir maknawi, lagi panjang pula lagi. Tapi hadis yang kuat bahwasanya di akhir zaman nanti akan muncul salah seorang daripada keturunanku, kata Rasulullah, cucu-cucu Nabi. Maksudnya ahlul bait, ahlul bait. Ketika itu dia akan memerintah dan ketika itu dia akan memimpin umat Islam untuk berperang dengan Rom sehingga mencapai kemenangan. Sampai menang. Di mana tuan-tuan perang ni tuan? Syria. Tak nampak ke? Di Syria. Subhanallah. Berlaku ke tak lagi? Belum. Tuan-tuan baca hadis lain, Nabi akan sebut ketika mana Rom buat turun dia punya tentera dia, tak tahulah berapa puluh juta orang, wallahu alam, hak Nabi sebut tadi yang berhimpun saja, nu yang nak datang lagi dan sebagainya, wallahu alam. Ketika itu Al-Imam Muhammad ibn Abdullah baru saja dibai'ah. Saya masuk cerita Imam Mahdi. Imam Mahdi sejam 30 minit. Cerita Imam Mahdi saja. Dia punya perwatakan dia, dia dibai'ah di mana sebagainya. Selepas dia dibai'ah di Mekah, dia mesti dibai'ah di Mekah. Kalau bai'ah di Masjid Duriang Burung yang tu bukan Imam Mahdi, confirm boleh menampak. Tuan-tuan, Imam Mahdi ni hadis kriteria dia Nabi sebut begitu terperinci sehingga kan orang tak boleh mengaku Imam Mahdi. Siapa-siapa mengaku Imam Mahdi, kita boleh tanya dia 1 2 3 4 5 6. Dia akan dibai'ah di Makkah. Setelah dia dibai'ah oleh sekumpulan ulama daripada Iraq dan juga Syam, nampak tuan-tuan? Iraq dan juga Syam. Iraq ni pun hebat sebab di kalangan 25 orang rasul daripada Iraq, 4 orang daripada Iraq, 4 orang daripada 25 rasul tu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus alaihissalam daripada Iraq. Ketika Imam Mahdi dibai'ah, yang paling awal mengangkat dia untuk dibai'ah oleh orang Islam lain adalah dua kumpulan ulama, yang pertama daripada Syam dan yang kedua daripada Iraq. Pak tuan, Syam, ulama Syam. Ulama Syam. Dia ni akan angkat bai'ah, kemudian orang lain pakat bai'ah. Tanda yang paling besar bahawa dia itu adalah Imam Mahdi adalah satu lagi hadis lain yang diriwayatkan. Juga hadis sahih, iaitu satu tentera akan keluar daripada tentera zalim yang Nabi sebutkan sebagai Al-Jaishus Sufyani. Nabi gelarkan mereka ini sebagai pasukan Sufyani. Yang ni para ulama khilaf banyak yang ni. Kita pun tak tahu siapa mereka. Tentera Sufyani. Banyaklah tafsiran dia, takwilan dia, huraian hadis ni. Cuma Nabi kata tentera Sufyani yang zalim ini setelah mendengar bahawasanya Imam Mahdi telah dan sedang dibai'ah di Makkah. Bai'ah ke tak, tuan-tuan? Belum. Dia akan dibai'ah di Makkah. Setelah mendengar tentera zalim daripada Syam juga, satu kumpulan tentera yang zalim akan keluar beramai-ramai untuk menyerang pasukan yang baru dibentuk oleh Al-Imamul Mahdi. Sampai di satu tempat yang bernama Baida. Dalam hadis disebutkan, فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ, apabila tentera Sufyani ini sampai ke satu tempat yang bernama Baida, maka mereka keseluruhannya ditelan oleh bumi. Bumi buka macam tu, telan. Yang selamat hanyalah satu atau dua tentera sahaja. Tentera jahat yang selamat inilah yang pergi beritahu bahawasanya keseluruhan Sufyani telah pun ditelan habis. Hadis yang Nabi sebut bahawasanya tentera ini, Sufyani ini, yang nak serang kumpulan yang membai'ah Imam Mahdi, ditelan di bumi yang bernama Baida. Baida ni di Madinah. Baida ni kalau tuan-tuan pergi Madinah,
tuan-tuan boleh ziarah nak tempat nama Baida, bagi tahu driver teksi tu kata nak pi Baida nak tengok. Pergilah tuan-tuan, pergi umrah banyak kali dah, duk pi tengok ayat kencing unta lah. Duk kena muhong dengan driver, duk ulang pi minta maaf yang tuan-tuan driver, minta maaf lah. Ini teguran pedas saya. Empat kali pi, empat kali itulah ladang unta. Allahu Rabbi. Banyak tempat lagi nak boleh pergi ziarah. Tu tempat Nabi dibesarkan di Saadiyah pun tak pernah sampai lagi. Kami pergi dah alhamdulillah. Saadiyah tempat Nabi duduk 5 tahun tu. Ada perkampungan dia. Apilah situ. Ni kira duk pergi pasal kurma aje. Sampai boleh cakap Arab lah hak jual kurma tu. Sampai dia cakap Melayu. Hak jual kurma tu. Iklan ni iklan ni. Boleh tiang sikit. Tuan-tuan, no? Banyak tempat pi. Pi Baida. Pi Abwa. Tempat apa nama ni. Ibu Nabi. Di tanam. Ada sampai hari ni. Nama tempat Abwa. Tuan-tuan sekalian. Baida sampai hari ni di Madinah. Sampai di situ tentera Sufyani akan ditelan. Tinggal seorang atau dua. Allahu Rabbi. Itulah petanda paling besar bahawasanya yang sedang dibai'ah di Masjidil Haram Makkah itu adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, cicit-cicit Rasulullah, cicit yang paling bawah, yang kebopoh kita tak tahu kan silsilah dia, Hasan dan Hussein, dan dia adalah manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi Allah ketika itu. Kita, saya, kita semua dengar fadilat syuhada'ah, orang mati syahid. Allahu Rabbi, ya Allah. Tuan-tuan, kesemua para syuhada' sejak zaman Nabi Adam AS sampailah syuhada' hari ini, apabila mereka mati syahid, maka mereka telah pun berlegar-legar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dalam perut ataupun dengan rupa seekor burung hijau. Hadis sahih ni, hadis ni. Orang yang mati biasa, orang soleh mati biasa ataupun orang fasik apa semua, semua sekarang berada di alam barzakh. Kecuali syuhada, mereka telah pun berada, kata Rasulullah, dengan rupa seekor burung hijau, mereka terbang ke mana sahaja yang mereka nak di dalam syurga Allah. Duduk dalam syurga dah. Allahu Rabbi, ni mati syahid dah. Semua manusia termasuk Nabi dan Rasul merasakan sakaratul maut, termasuk Rasulullah. Termasuk Rasulullah merasakan sedikit sakaratul maut. Kecuali satu kumpulan yang apabila mereka mati, sedikit pun mereka tak rasa sakaratul maut. Kumpulan ini adalah syuhada. Ha, tak payah bahas lah. Tu tajuk kelebihan syuhada sejam 30 minit. Buat main pula cerita syuhada-syuhada yang menarik. Tuan-tuan buat kuliah tu cerita para syuhada daripada tabi'in, syuhada sahabat yang hebat-hebat ni. Subhanallah. Tuan-tuan, bila dengar cerita syuhada ni, adakah kita putus harapan untuk menjadi syahid? Tidak. Walaupun hari ni sudah mencecah 2017, setiap umat Nabi Muhammad yang bernafas sampai malam ni masih punya harapan yang tinggi untuk bersama-sama dengan kumpulan syuhada, insya-Allah. Ambil mana tuan-tuan? Saya sebut ni ambil daripada mana? Ni Al-Malhamatul Kubra yang disebut oleh Rasulullah masih belum berlaku. Nabi kata apabila kalian mendengar Al-Mahdi sedang dibai'ah, pergilah mendapatkan bai'ah beliau. Walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak, Nabi kata, di dalam, di atas salji. Pi, Nabi kata, pergi. Peluang untuk syahid masih ada. Bila, wallahu alam. Cuma kena tahu, kita kena tahu siapa dia Imam Mahdi apa semua ni kan. Zaman ni zaman sihir, zaman sebagainya. Sekejap lagi dia pakai jubah putih, serban apa semua, bawa tasbih 10 meter apa, duk terbang main ni, duk main terbang kot ni. Dia kata sayalah Mahdi. Kita pun tengok, ai, kalau tak Mahdi tak boleh terbang ni. Pakat bai'ah dia,
Maka kena tahu kriteria dia. Nabi sebut jelas ada berapa belah kriteria tu. Bukan malam ni kita akan bincangkan. Tuan-tuan sekalian. Habis Imam Mahdi berperang, kata Rasulullah ketika itu, ketika Rom keluar dengan tenteranya yang ramai, hanya para mujahidin yang benar-benar ikhlas. Ini susah ni. Allahu Rabbi. Ini cukup susah. Tuan-tuan, bila dengar Imam Mahdi, ramai tak yang semangat Nabi? Ramai. Hak semangat dengan ilmu ada, hak semangat pasal kawan ada, hak semangat pasal iman ada. Maka kata Rasulullah, dalam pertempuran sengit yang pertama, tuan-tuan, pertempuran Al-Malhamatul Kubra, Al-Magadan yang orang Yahudi buat ni, filem hak lepas buat tu, pertempuran ini, pusingan pertama, 1/3 daripada tentera Islam lari. Pasal apa lari? Hak tu pi semangat kawan. Dia bukan pi atas semangat ilmu yang dia ada, dan dia bukan pi atas semangat kefahaman Islam dan juga iman yang dia ada. Ini bahaya. Tapi dia pi. Pi dan sampai. Pergi, bai'ah, sampai, masuk perang, 1/3 pusingan pertama. Patah balik, berundok. Nabi kata Allah tidak akan mengampunkan hak 1/3 ni. Dia melemahkan semangat hak 2/3 yang ada tadi. 1/3 berundur tuan-tuan. Kalau 100,000, 30,000 berundur. Balik. Balik bukan habis senjata. Balik sebab lemah semangat. Ni dalam perang ni. Kemudian kata Nabi, akan menyertai peperangan ketika itu. Ni Syam lah, saya sebut Syam ni. Tentera terbaik umat Islam di atas muka bumi Allah. Minal Madinah. Dalam hadis panjang tadi, Nabi kata akan keluar tentera terbaik di atas muka bumi Allah. Minal Madinah. Daripada satu bandar. Kesemua ulama hadis sebut Madinah yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukanlah Madinah Munawarah. Madinah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang ini tak ada khilaf, ha? Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah ialah Asy-Syam. Tuan-tuan, pusat penempatan tentera Islam Imam Mahdi di Syam, dan tentera terbaik Imam Mahdi, tentera elit Imam Mahdi juga daripada Asy-Syam. Sebab tu tuan-tuan tengok pada hari ni, sampai ke hari ni, walaupun serangan ni ada serangan lain dulu, TBK 2277 minta alih halang laluan, ada pergerakan yang terhalang di luar, minta alih TBK 2277 Harrier menghalang laluan. Apa dia tahu tak sat? Ha? Serangan. Oh, saya pun tak tahu serangan apa. Apa dia tadi tajuk apa? Iklan lupa. Apa tadi tadi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Serangan tadi. Akan dianggotai, Nabi sebut, tentera elit daripada Syam. Daripada Syam juga. Imam Mahdi akan pusatkan pemerintahan dia, kumpul tentera apa semua di Syam. Ini yang ni sejarah Syam ni. Yang akan jadi satu hari nanti. Kemudian kata Nabi, tentera-tentera yang paling kuat juga akan datang daripada Syam, dan ketika itu Fustatul Muslimin, ketika terjadinya perang Al-Malhamatul Kubra, kubu perbentengan terakhir umat Islam yang paling ampuh adalah di satu tempat. Nabi kata yuqalu laha al-Ghutah. Nabi sebut nama tempat. Nama tempat itu adalah Ghutah. Ghutah ni di mana tuan-tuan? Di Damsyik juga. Benteng pertahanan terakhir yang paling ampuh umat Islam dalam peperangan Al-Malhamah Kubra, Nabi kata akan berlaku di Al-Ghutah. Di situ umat Islam akan berbenting. Ghutah ni saya pernah sampai sebab saya ada keluarga angkat di sana. Dia reef Dimash.
dia pinggir kota Dimash. Kalau tuan-tuan boleh ziarah lagi Syam, seronok lah. Boleh pergi tempat-tempat ni lah, tak boleh lah. No? Saya ada keluarga angkat di sana, di Jarba, Rutah Gharbiyah, kalau tak silap saya. Saya selalu pergi tidur di sana, pi padang pasir dia, tengok kawasan dan sebagainya. Kawasan. Eh? Jadi Nabi sebut di situ. Dan kata Nabi, khairu manazilil muslimina yawma idzin. Di situ adalah penempatan terbaik untuk umat Islam pada zaman itu. Habis perang, Dajjal keluar. Ni nak cerita ni, ya, tapi ini yang tak akhirlah ni, ni yang bahagian akhirlah ni. Tuan jangan risau. 15 minit lagi insya-Allah. 15 minit lagi. Habis peperangan, orang Islam menang. Ini saya ringkaskan. Dia ada perincian dia. Bukan senang-senang habis macam tu kan. Seronok, senang-senang. Kan? Akhirnya umat Islam menang. Selepas Al-Imam Mahdi menang, Dajjal pun isytiharkan diri dia Tuhan. Maksudnya dia munculkan diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Dajjal ialah tanda besar kiamat nombor satu. Tanda besar kiamat ada 10 yang besar. Bermula dengan Dajjal, berakhir dengan api. Tuan-tuan nak dengar kah? Ambil masa 8 jam. 10 ni. Tu akan datang. Dajjal saja 2 jam. Dajjal, saya tak tipu. Hadis-hadis tentang Dajjal 2 jam. 10 ni 8 jam lebih kurang. Nantilah kita sebut sikit ya, trailer ya. Ini trailer-trailer je, tuan-tuan tengok. Bumi Syam, Bumi Syam. Setelah Imam Mahdi menang, Dajjal pun isytiharkan diri dia Tuhan. Di Iran, Asfahan ataupun Khurasan, Nabi sebut. Trailer, dua tempat. Sama ada Asfahan ataupun Khurasan, dua tempat. Dia akan isytihar di sana. Bersama dengan 70,000 tentera elit Dajjal. Itu dah cerita ada sikit tu. Kemudian datang menyerang Imam Mahdi. Berlaku pertempuran di antara tentera Dajjal dengan Imam Mahdi. Akhirnya Imam Mahdi tak boleh nak sekat kemarahan tentera Dajjal. Karena Nabi dah sebut bahawasanya Dajjal ini tidak boleh dikalahkan oleh seorang manusia pun, kecuali Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi Isa seorang lah. Ataupun kalau Rasulullah hidup, Nabi pernah sebut, kalau aku hidup pada zaman Dajjal muncul, fa'ana hajijuh, aku yang akan berlawan dengan dia. Tetapi setelah aku wafat, tidak ada manusia yang akan boleh kalahkan dia kecuali Isa ibn Maryam. Maka Imam Mahdi bawa tentera bertempur dengan tentera Dajjal, kalah. Bertempur dengan tentera Dajjal, kalah. Akhirnya berundur kembali kepada kem Imam Mahdi. Di mana kem Imam Mahdi? Syria. Berundur masuk sampai ke Syria. Dah berundur masuk sampai ke Damsyik, ibu negara Syria hari ini. Masuk berundur sampailah ke Damsyik. Akhirnya mereka masuk ke dalam masjid. Ini hadis, saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Kalau baca hadis, lagi lama. Masuk ke dalam masjid dan mereka tutup semua pintu masjid. Dan mereka tetap melaksanakan solat. Macam biasa, semayang tetap, semayang. Sebab tu dalam perang, tuan-tuan, kalau perang 3 hari berturut-turut, para sahabat, tabi'in, pejuang-pejuang zaman Khalid bin Walid, zaman Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, kesemuanya solat walaupun ketika perang. Sebab tu dia ada solat waktu perang. Dalam keadaan menunggang kuda, solat dalam keadaan merangkak, solat dalam keadaan berjalan, solat dalam keadaan berlari. Solat tetap wajib dilaksanakan. Imam Mahdi pun meneruskan solat kata Rasulullah. Sampailah satu ketika mereka nak laksanakan solat subuh dalam satu riwayat. Dia ada dua riwayat, kedua-duanya sahih. Kita ambil yang subuh untuk cerita, kan. Jadi
buat saf. Buat saf dalam masjid, Al-Imam Mahdi berada di depan untuk mengimamkan solat subuh tersebut. Setelah diiqamah, maka Al-Imam Al-Mahdi pun angkat takbir, Allahu Akbar. Bila angkat takbir Allahu Akbar, bunyi satu suara di belakang. Maka yang yang tak angkat takbir lagi ni, yang duk perbetul kemplekat apa semua ni, geng lambat sikit kan, soh belakang ni, baru duk tanya main mana, tanya kawan dia kan. Itu mujahidin tak ada lah macam tu kan, kita lah. Bila Imam Mahdi dah angkat takbir Allahu Akbar, bunyi suara di belakang, maka yang soh-soh belakang ni, mereka pun menoleh ke belakang dan melihat. Ketika itu Nabi Isa ibn Maryam sedang turun dan telah pun mendarat di atas menara putih di sebuah masjid. Hadis dia saya sebut sikit, yanzilu Isa alal manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain wadi'an yadayh ala ajnihati malakain. Hadis tu sahih. Ketika itu tentera-tentera Imam Mahdi yang belum bertakbir, setelah mendengar suara berpaling ke belakang, melihat Isa ibn Maryam yang sedang turun memakai dua lapis jubah. Kita tengok kan, ulama-ulama Syria, ulama Mesir, dua lapis jubah kan, dia panggil mahrudatain, jubah dalam dengan jubah yang dua tu, disar dan syiar. Disar dan syiar tu bahasa Arab lah. Jadi Nabi Isa pakai macam tu, dan di rambutnya seolah-olah turun air, seakan-akan baginda baru keluar selesai daripada mandi, macam baru mandi ni dia. Nabi sebut sifat dia. Ketika Isa ibn Maryam itu turun, tangan kanannya diletakkan di atas sayap malaikat dan tangan kirinya diletakkan di atas sayap malaikat. Hadis sahih. Di mana Nabi Isa akan turun? Syria. Ini dia punya, ini keberkatan dan rahsia besar yang dikandung bumi Syria dan Palestin. Nabi Isa turun, tuan-tuan. Bila mujahidin, tentera-tentera Imam Mahdi ni tengok, mereka pun sebut Isa ibn Maryam. Adakah mereka pernah melihat Nabi Isa? Jawapannya tidak. Tetapi mereka adalah di kalangan orang-orang yang pernah belajar hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang ciri-ciri Nabi Isa. Siapa lagi kalau nak turun macam tu? Dan Nabi sebut pula dalam hadis yang saya sebut tadi, Isa bin Maryam alaihi salam akan turun di menara putih syarqiyya Dimash, timur Damsyik. Sebahagian ulama-ulama, ramai di kalangan ulama kata, menara itu adalah menara kepada Masjid Al-Umawi. Tak semua ulama kata masjid itulah, sebahagian antaranya Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Taymiyah kan, dia tunjuk Imam Ibn Taymiyah waktu baca hadis ni, dia kata menara yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah menara itu. Tuan-tuan pergi ke Dimash, ada sebuah masjid nama Jami' Al-Umawi, sangat cantik masjid tu. Dalam masjid tu ada sebuah menara besar warna putih. Di dalam masjid tu Imam Nawawi pernah mengajar, Imam Ibn Kathir pernah mengajar, Imam Ghazali pernah mengajar dalam masjid tu. Imam-imam besar. Ha? Jadi tuan-tuan, Nabi Isa pun turun, dia ke depan. Bila Nabi Isa nak masuk saf, Imam Mahdi nak ke belakang. Sebab apa? Rasul. Bila dia nak ke belakang, Al-Imam Nabi Isa memegang bahu Mahdi. Antum, kalian adalah imam sesama kalian. Takrumatullahi lihadzihil ummah, kemuliaan yang Allah tentukan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad. Mulia umat Nabi Muhammad. Maksud Nabi Isa ialah, Nabi Isa nak beritahu bahawa wahai Mahdi, tetaplah kamu sebagai imam, kerana kalian telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi imam sesama kalian. Walaupun yang main ni Isa ibn Maryam, maka Imam Mahdi pun meneruskan imam, bagi salam apa semua, tak payah tanya lah baca kunut ke tak kan.
Yang tu nanti siapa yang duduk tahun tu dia tengoklah Nabi Isa ikut Imam Mahdi ikut mazhab mana kan. Wallahu alam. Jadi habis solat Nabi Isa pun berjalan, kata Rasulullah, menuju ke pintu masjid. Dan dia pun merentak pintu masjid tu buka, dan di hadapan pintu itu adalah Dajjal. Dajjal ni orang lah. Tak payah cerita lah nanti yang tu. Buka pintu masjid, nampak Dajjal. Di belakangnya adalah 70 ribu tentera elit dia tadi. Memang semua hidup lah. Memang tak ada siapa boleh lawan. Akhirnya kata Rasulullah, apabila Dajjal melihat Nabi Isa, dia pun ketakutan. Dan tubuhnya hampir yazub. Hampir mencair. Tengok aja tuan-tuan, bukan lawan. Tengok. Orang kafir tentera Yahudi ketika itu, apabila bau tubuh Nabi Isa ataupun bau nafas Nabi Isa, maka mereka akan mati. Tak payah perang. Hadis ni, tentera kafir ketika itu, yang mana yang bila Nabi Isa bernafas sampai dekat dia, mati. Lari. Maka berlarilah Dajjal dan tentera pasukan-pasukan khas dia yang ramai tadi. Berlari menuju ke Palestin. Syria dengan Palestin kan tadi dekat, saya beritahu. Kan? Sebelah-sebelah aja di Palestin. Akhirnya Imam Mahdi, Nabi Isa pun kejar, sampailah ke bumi Palestin. Nabi Isa pun kepung Dajjal di satu tempat, kata Rasulullah, bernama Babul Lud. Babul Lud. Sampai hari ni ada tempat ni. Di tempat itulah Dajjal akan dibunuh. Lalu Nabi Isa pun menombak Dajjal, dan ada kesandarah pada senjata yang digunakan oleh Nabi Isa. Dia tak berlaku pertempuran lah. Saya tuan-tuan duk bayang nak berlawan, terbang, keluar api apa semua. Yang tu Atromen. Ni Nabi Isa ni Dajjal tengok je, dia akan mencair. Tengok saja. Tengok saja. Habis kemudian tentera-tentera ni menyorok di belakang batu, di belakang pohon, di belakang tembok, kesemuanya bercakap, "Hei Muslim," ini hadis ni, "datang ke belakangku, ada Yahudi, mari bunuh." Kecuali pohon, kecuali pokok zaitun. Hei, bukan zaitun lagi, barakah ni. Kok kurma, kok gharqat. Masya-Allah. Pohon gharqat. Pohon ni yang tak cakap. Bila tentera Yahudi yang 70,000 yang elit tadi, bila dia duduk di belakang, pohon ni tak cakap. Nabi kata, "Fa innaha syajaratun yahudiyah," sesungguhnya ia adalah pokok Yahudi. Bentuk macam mana saya pun tak tahu, tak pernah kaji lagi. Habis akhirnya dibunuh kesemuanya. Balik Nabi Isa meneruskan kehidupan dia. Habislah perang tuan. Siapa nak perang dengan Nabi Isa? Dajjal pun habis dah. Dajjal kecil ni lagi lah lama habis. Kan dia banyak keluar Dajjal kecil, ada 30. Salasuna Dajjalun. Ketua dia habis, yang kecil lagi lah habis. Maka Nabi Isa pun meneruskan kehidupannya. Nabi kata, ketika itu Nabi Isa akan menjalankan hukum Allah di seluruh muka bumi. Kesemua akan tunduk kepada syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya akan tunduk kepada isi kandungan Al-Quran dan hadis. Syariat yang akan dibawa dan dipraktikkan, dilaksanakan oleh Nabi Isa ketika itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Mahdi dia tengok Nabi Isa datang, dia pun serahkan kepimpinan kepada Nabi Isa. Maka ketika itulah, pada zaman mereka berdua ini, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruh keberkatan yang ada di atas langit dan di bawah bumi, dikeluarkan di atas langit, diturunkan. Waktu tu tuan-tuan, sama macam zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, tidak ada lagi orang yang berhak untuk menerima zakat kerana semua umat Islam adalah jutawan. Ada satu je perbezaan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dan juga pemerintahan Sayyidina Isa. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, siapa pergi pejabat zakat, dia ambil duit untuk diberikan kepada orang susah. Kalau tak ada orang susah, dia boleh bawa balik duit tu, emas tu, ke Baitul Mal. Baitul Mal akan ambil balik. Pada zaman pemerintahan Nabi Isa,
siapa-siapa yang gatal pergi ambil emas dan perak di Baitul Mal untuk diagihkan kepada orang-orang miskin, kemudian tak ada orang miskin, maka Baitul Mal akan buat peraturan tidak boleh dikembalikan emas dan perak. Kami pun tak tahu nak tak di mana. Lagi mewah. Buah delima yang dimakan pada zaman itu, kulitnya dibuat payung. Zaman itu Nabi kata, kanak-kanak akan bermain dengan harimau dan ular. Yang akan mengembala kambing-kambing adalah serigala-serigala. Bisa tak ada, tuan-tuan? Bisa dah tak ada. Buas binatang sudah tak ada. Kata Rasulullah, ni Nabi cerita zaman tu, ni trailer ni saya sebut ni. Nabi kata pada zaman itu seorang petani apabila pergi ke tanah pertaniannya hanya melemparkan benihnya begitu saja, kemudian dia pun balik. Lalu naiklah tumbuh-tumbuhan yang segar. Apabila orang ramai lalu di celah-celah tumbuh-tumbuhan yang segar ni, buah-buah yang banyak semua ni, tidak ada satu ranting pun yang akan dipatahkan daripada dalam kebun-kebun mewah itu. Punya amanah orang zaman tu. Tuan-tuan, zaman tu berlalu ke belum? Belum. Allahu Rabbi. Betapa kita Allahu Akbar. Teringin sangat kalau Allah Ta'ala muliakan kita untuk berada pada zaman tu. Cuma nak pi ke zaman tu, tuan-tuan, kena lalu satu zaman yang paling sukar. Satu, berdepan dengan fitnah Dajjal. Dajjal ni bila dia keluar, semua fasik akan ikut Dajjal. Tuan-tuan, fasik ni apa fasik? Orang tak tutup aurat fasik. Zaman hari ni tak tutup aurat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata ke semua fasik ketika Dajjal keluar akan ikut Dajjal. Murtad, mensyirikkan Allah Azza wa Jal dan menjadi pengikut Dajjal. Ramai tak zaman ini? Kalau sehari semayang 3 waktu, tinggal 2 waktu, fasik. Betapa ramai umat Islam yang akan ikut ketika tu. Wal'ayadzubillah. Akhirnya tuan-tuan, habis Nabi Isa, dia duduk dengan kita, dengan umat Islam ketika tu selama 40 tahun, kata Rasulullah. Dia berkahwin, dia beranak pinak. Ha, untung muslimah jadi isteri Nabi Isa. Allahu Rabbi. Beranak pinak. Selepas dia wafat, Ya'juj Ma'juj apa semua dah keluar dah. Semua. Kan cerita Ya'juj Ma'juj tak sebutlah. Ya'juj Ma'juj akan keluar pada zaman Nabi Isa. Dan Nabi Isa sendiri tak dapat lawan dengan Ya'juj Ma'juj. Kenapa tak boleh lawan? Yang tu nanti akan datang kita sebut. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa pun wafat. Orang semakin teruk, orang kembali menjadi teruk. Kemudian apa nama ni, berlaku kiamat. Selepas tiupan sangkakala, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sangkakala pertama ni last lah, satu minit. Sangkakala yang kedua, semua manusia akan dihimpunkan di satu tempat yang bernama mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mahsyar adalah sebuah tanah yang luas untuk mengisi berapa trilion manusia. Bukan sahaja manusia, nak letak atas tu binatang keseluruhannya, nak letak di atas tu jin keseluruhannya, mahsyar juga nak letak di atas itu syaitan keseluruhannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila sahabat bertanya kepada Nabi tentang tanah mahsyar, Nabi menunjukkan tangannya ke bumi Syam. Nabi kata di sanalah bumi mahsyar, di sanalah bumi mahsyar. Bumi Syam ni, hak Syria kita sebut ni, bumi Syam, Syria, Palestin, di situlah muka bumi akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bumi mahsyar. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Jualan barangan sunnah dan jualan CD album sulung Ustaz Ahmad Muzani Abdul Rahman berjudul Tubna, Kami Bertaubat Kepada Allah, jualan di tepi masjid sebelah kiri saya. Luar. Jualan di tepi masjid di sebelah kiri saya. CD ni. CD. Ni bukan saya, bukan CD saya. Saya duduk kata muka tak sama pula. Memang yang ni Ustaz
Ahmad Muzani, CD album sulung Ustaz Ahmad Muzani. Sekadar itu dulu insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfa'atkanlah ilmu yang kau curahkan pada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami ini, ya Allah, yang dimuliakan oleh-Mu sebagai ahli syurga, ya Allah, maka ya Allah, masukkanlah kami juga bersama-sama dengan beliau, ya Allah, kerana beliau juga sedang menadah tangan memohon dan berdoa kepada-Mu dengan doa ini pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Janganlah Kau pilih kematian kepada kami kematian yang su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.